biar satu tas, biar anak-anak yang bawa gitu ya, biar nggak masak karena tidak anak. Bien benada makanal, berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya kumaha damang? Di vlog kali ini teman-teman saya mau berkunjung ke rumah papa mertua ya. Sekalian aku bawain ya sebagian makanan. Ini masih ada udang dan juga waktu itu aku masak kepiting ya, nasi kepiting, dan juga pokok pertamanya itu adalah roti ya teman-teman, karena roti itu makanannya orang sini, makanan sehari-harinya orang bule ya. Dan juga sebelum anak-anak kembali ke sekolahan, karena hari Senin itu udah mulai sekolah, jadi sebelum mereka sekolah kita mau berkunjung dulu ya, karena udah sekolah itu takutnya kan ada virus atau apa ya, jadi lebih baik berkunjung sebelum sekolah daripada nanti ya. Jadi sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu keluarga onlineku ya, yaitu Sis Yuni Bencongan ya. Apa kabar Sis? Semoga sehat-sehat aja ya. Terima kasih sudah selalu nyimak. Dan juga Teh Ana Sofiana ya. Kumaha Tete, kabarnya damang? Mudah-mudahan sehat-sehat terusnya, dijauhkan dari segala penyakit ya Teteh. Dan juga Sis Elok Wahjahti, gimana kabarnya Sis? Semoga sehat juga ya. Dan terakhir Bang Naufal Fishing Pare, dia dari Bugis. Abang, bagaimana kabarnya? Semoga sehat aja dan mancingnya selalu banyak ya. Dan juga selalu hati-hati kalau mancing ke laut ya, karena ombaknya itu loh. Yang belum tersapa silahkan komen, nanti aku sapa-sapa lagi ya. Aku siap-siap ya buat ke papa mertuaku, mumpung masih sore gitu ya. Ini sekitar jam 7 malam ya, tapi masih terang lah ya. Udah satu tas biar anak-anak yang bawa gitu ya, biar nggak masak karena tinggal ngangetin aja ya. Kita sudah jalan, anak-anak udah pada di depan tuh. Hai sayang, kore lari. Uy uy, mundur mundur. Maju, maju, maju sayangnya, maju. Ayo. Maju, maju. Oh, udah dibawa mak. Kuidah, apa sayang? Hari ini panas banget ya teman-teman. Ya deh ya. Ini Jose siap-siap pakai jaket karena kalau malam memang dingin ya. Nah sebelumnya teman-teman ya, aku mau ngasih tahu dulu, dan juga mungkin nyampe rumah papa mertua kemungkinan dia nggak pakai baju. Mohon maaf banget ya teman-teman, karena mertuaku emang orang biasa gitu ya, dia itu bukan orang kaya atau orang berada gitu ya, karena dia orang seperti aku ya, asal dari kampung. Mertuaku dua-duanya berasal dari kampung, jadinya mungkin cara berpakaiannya kurang enak dipandang. Saya mohon maaf banget ya teman-teman, makanya kadang nggak terlalu di videoin karena itu tadi mataharinya ini banget ya, mencorong pisan. Jadi nanti kalau misalkan
aku nyampe ke papa mertuaku kalau dia nggak pakai baju ya diharap maklum aja ya teman-teman, karena dia emang orang biasa gitu loh ya. Mertuaku itu orang biasa, bukan orang kaya gitu ya. So, sama seperti aku sih, orang kampung gitu ya. Bahasa ininya sih orang kampung, makanya dia berpakaiannya seperti aku gitu, seperti bapak-bapak yang berada di kampung gitu ya. Banyak banget orang hari ini ya, penuh banget. Tete, tuh penuh hari ini. Hari ini panas jadinya banyak orang yang pada keluar. Penuh banget. Bentar lagi nyampe ya. Sudah sampai. Hai sayang. Hai. Sudah sampai. Gimana yo Dedek, gimana yo? Yo 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 yo. Coba lari sana, lari. Coba lari. Tuh, berondong-berondong pada main basketball. Rame ya depan papa mertuaku ini. Tuh, sudah dibuka. Ayo sama lari, lari. Masuk. Awas hati-hati jatuh. Momento. Ayo ngumpet, ayo. Ngumpet nakal. Nakal, ngumpet ayo nakal. Hola, papa. ¿Cómo está? Papa mertuaku. Hola. Yo tengo algo arroz, papa, a ver si te gusta. Mira, José explica, mira. Mira, José explica. Porque es un arroz con cangrejo azul. Sí. Pero tú no le gusta cangrejo, ¿no? Yo lo quita cangrejo. Pero bueno, para que pase, claro, era caldoso, pero ya se ha bebido todo calmado. Sí, lo caldo bueno, se ha ido. Ver, igual el gusto es un poco fuerte, pero... Es que hoy hemos ido a comprar. Ah, vale, y esto es... La Raquel. Son gambas de langostino salado, pues si te apetece. Sí. Vale, pon una nevera. Sí, porque José compra algo, gambas, pero... Sí, gambas, pero también es... ¿Eso qué? Eso es, no sé por qué te lo ha traído, los pies de cangrejo. Bueno, sí, va a ser calentita, ya está. Eso también, pan. Pan. Eso aguanta. Sí. Y luego lo puesto y... Bueno, dos cangrejitos y ya ve gambas. Ya está. Hola, Cookie. Hola, gila ya yo. Gila ya yo. Mira la ya yo. Ya lo ya, pap ya yo, dice la ya yo. Tete. Sí. José. ¿Qué haces? La ropa. Quita la ropa. Una sepia fresca. Y dejar un arroz de cola. Y te cuesta el cangrejo 2 euros. ¿Cangrejos 2 euros solo? Uno hace. Anda. Un euro uno. Porque solo dos da pa, ¿eh? Y está más bueno que el arroz con bogavante. ¿Ah, sí? ¿En Cerrada más bueno que el bogavante? ¿Para ti? El bogavante no sé. No da gusto, el bogavante te queda el arroz suave. Tienes que ponerle más cosas. A este no. Tiene más carne, pero más suave. Eso. Este no. Este sabe a gamba, el arroz. Como si estuviera comiendo gamba. Sí, está bueno, ¿eh? Oye, pero fuerte, ¿eh? Sí, no, tiene sabor como si llevara... Pues mira, voy a cenar eso. Hola. Está muy guapa. Mira, porque se le cayó aquí. Ah, se le había caído. Sí, un día que vino se le cayó. Ah. A ver, la que tienes que empujar, ¿eh? Que si no se queda bien. Sí, ya, sí, ya. No sé si se puede tirar un poquito para la derecha. Pues hoy hemos ido a comprar la Raquel. Ah, sí, ¿no?
ha venido porque el lunes empieza a trabajar. Ah, lunes no viene. Dice que era lunes, pero como trabaja, sí. Adelantado el sábado. Ah, vale, vale. Y si no, pues hubiera venido el lunes por la tarde. Vale. Pero porque ella vino una vez a la semana, uh-huh. un postre, y no podía salir yo. Claro, y no puedo saltar por la pierna, no puedo saltar. Y ella, ¡ay! Si hubiera llamado a José. ¡Hala! ¡Hace mágica! ¡Chan, chan! Y cuando aparca, no es así. ¡Chan, chan! A ver, ¿hace el modelo? A ver, ¿hace el modelo? Yo no lo sé, pero está torcida. Está narrando, ¿no? No, papá, ¿cómo voy a estar torcida? Si no lo has visto, digo, si no hace falta verlo. Ya no, ya lo monto yo. ¿Qué quieres? Es un defecto que tengo. ¿Para qué? Kita pakai masker di dalam karena nggak setiap hari ketemu ya, jadi untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Harap malum aja ya kalau misalkan setiap aku ke papa mertuaku nggak ngelasinya pakai masker di dalam rumah karena kita nggak setiap hari bertemu gitu ya, jadinya untuk jaga-jaga aja ya karena kita ada anak kecil atau sendiri anak kecil semua dipegang ya takutnya. Takutnya kena papa mertuaku, bukan kenapa-napa ya. Papa. Takutnya kena papa mertuaku karena dia itunya lemah gitu ya teman-teman. Kondisi badannya itu lemah, jadinya kita nggak mau terjadi sesuatu pada dia, makanya kita di dalam rumah pakai masker. Jadi harap malum aja ya teman-teman. Alhamdulillah dia baik-baik saja, sehat-sehat aja ya, karena jarang kemana-mana sih dia. Emang udah nggak bisa jalan jauh-jauh ya, kalau jalan juga paling pakai kursi ini ya, motor roda, kursi roda satunya lagi di sana yang agak gede, dan ini yang buat untuk dekat-dekat aja, dan yang satunya untuk yang agak jauh gitu ya. Kita udah langsung ajak mainan kakeknya, udah rame langsung. Rame langsung. Uno, lagi. Mainan lagi. 13, 2, 7, 8. Halo, Kang Gundul. What are you doing? Minum kopi. Kopinya sih iprit amat sih, Bang. Hah? So less. Suamiku tuh suamiku itu tipikalnya minum kopi tuh seiprit aja ya teman-teman. Dia tuh nggak suka yang namanya banyak-banyak airnya. Karena aku yang pada main ada ngumpet di bawah, lihat. Ya ampun. Oi. Oi, Nosta cinta. Aduh, anak-anak kan. Muy bien, sí, muy bien, genial. Aku dia genial. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el café? Sí. Muy bien. Y el cortado, ¿le pones una sacarina? Yo pongo una sacarina siempre al café también. Solo una. Sí, está muy bien. Oh. Una sacarina para... ¿Qué dices? ¿Cuenta de qué? Ya cuenta sin parquillazo. Ya no sabe contar. Tete, dilepas jaketnya dong, Te, panas. Mira, Yayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 14. ¡Hala! He visto que estás aquí. Ya Allah, anak-anak. Ya mierda, papá, hace tiempo. Al bebé no le supera. Y apretando cuatro, 2000. Hola. ¡Ay, te detuvió!
ini papa mertuaku pakai baju ya teman-teman. Karena cuaca sudah agak sedikit semeriwing alias dingin gitu ya, jadinya dia pihama sih, bukan baju pakai pijama atau baju tidur ya, dia baju tidur. Dan nyampe papa mertuaku baru aja makan malam ya, satu piring nggak tahu habis goreng apa, sampai garam di mana-mana. Aku cuciin dulu aja ya, cuma satu ini gitu, jadi biar dia langsung istirahat aja gitu ya. Habis goreng sesuatu papaku ya. Ya sebelum aku balik, aku cuciin aja dulu biar. Soalnya tadi suamiku minum kopi, jadinya kalian cucinya aja ya. Biar dia langsung istirahat, nanti bobok gitu ya, langsung tidur malam biar enggak. Biar enggak repot-repot nyuci, cuma satu deh sih ya, dia mungkin goreng-goreng ayam planca gitu ya. Ayam planca itu paling goreng ayam doang, kasih garam sama merica udah. Jadi besok makan siang udah ada nasi kepiting ya. Ada nasi kepiting sama udang tadi. Soalnya orang sini tuh simpel banget makannya ya teman-teman, paling ada telur gitu. Mama, apa nak? Wanda sih ya, Mas. Awal. Tuyuh-tuyuh pada nongol. Lupa ini gak kecuci. Soalnya ngumpet. Udah beres semua ya teman-teman, udah bersih, udah kinclong. Aku jemur sini aja, udah beres, garamnya sudah hilang. Kita pulang aja ya teman-teman, cintanya udah mulai rempong dia itu. Bapak ya, yayo pokok-pokok apa pak? Kita pulang, pamit pulang. Bueno, papa, hasta luego. Chao, nos vemos. Ya me dirás cómo entrarlo. Sí, ya me pruebo. Sí, adiós, bye, papá. Bye. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Ah, udah rempong, mesti rempong, udah rempong. Ala, let's go. Bueno, vámonos. Ay, madre mía, papá. Venga, veo. Chao. Chao, chao. Udah, hati-hati ya. Lihat nih si rempong udah mulai, lihat nih udah mulai. Ya, atas dedek. Aduh, cinta. Oke, teman-teman, kita pamit aja ya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego. Hatur nuhun.